Assalamualaikum, selamat petang. Kami Lonely Bar Rangers akan menjalankan aktiviti program Manisnya Ramadan yang akan dilakukan di LRT Masjid Jamin. Kami akan memberikan makanan dan minuman kepada warga kota untuk berbuka puasa di dalam perjalanan mereka pulang. Okey, kawan-kawan, jom kita pergi sekarang. Okey, jom. Alhamdulillah, saya dah sampai pun di Masjid Jamik untuk menjalankan program Manisnya Ramadan. Dan hari ini saya tidak kesorangan kerana saya ditemani oleh rakan saya, Duta Lonely Bar, Wasirin Aswan, dan juga bersama dengan rakan-rakan saya daripada Lonely Bar yang akan membantu saya dalam program Manisnya Ramadan. Baik. Jadi sekarang ni misi kita banyak. Kalau anda tengok kat bawah ni, memang kita ada lebih 6 beg besar laundry bar kalau kita nak bagi memang sedap-sedap ni untuk berbuka puasa. Jadi kita akan bagi pada yang lalu lalang, pada yang berpulang pajik, semua orang yang berada di sekitar mana ni, bro? Okey, kita akan berada di sekitar Masjid Jamek LRT dan kita akan berada di kawasan sekitar sini. Kita akan edarkan kepada mereka yang lalu lalang dan mungkin akan berbuka puasa dalam LRT nanti. Yes, jadi jom ikuti kita bersama-sama dengan sukarelawan Lonely Bar bersama dengan Fazili dan saya Wasirin Aswan. Kita nak jamah orang makan di bulan Ramadan. Jom kita. Ya. Jom. Okey, sekarang kita dah sampai betul-betul dekat kepala LRT. So, sekarang kita nak buat apa ni, bro? Okey, sekarang nak buat kita akan edarkan 2 beg dulu di kawasan sini sebab kita ada beberapa kawasan yang kita nak pergi lepas ni. Jadi 2 beg yang penuh dengan makanan dan minuman ni, kita akan edarkan di kawasan sini dulu. Kemudian kita akan pergi ke Masjid Jamek di belakang sana. Jadi kita daripada 2 beg di sini, 2 beg di tempat lain, 2 beg di tempat lain, dia ramai lah akan dapat nanti. Betul. Kalau lawan dah sedia belum ni? Ramai orang kita nak bagi saja. Okey, baik, dengan tu ada kesian kita akan bagi pada semua lelaki, tak kira lah Melayu ke Cina ke India, akan semua akan dapat kerana Lonely Bar memang nak bagi di bulan Ramadan. Baik, jom kita terus bagikan kepada semua yang berada di sini. Betul. Tadi kita dah bagi kat belah sini. So sekarang ni kat belah depan tu lagi ramai orang. Kalau nanti yang sukarelawan kita pun semakin banyak. Semua ramai nak ikut, nak bagi makan, nak kongsi pahala. Betul. Di bulan Ramadan. Jadi kita ikut saja. Betul. Mana yang ramai orang kat situ kita akan pergi hari ini. Lonely Bar menjelajah Kuala Lumpur. Anda boleh saksikan, kita sebenarnya plan nak pergi banyak tempat. Tapi baru berapa tempat tu? Baru 2 tempat ya. Dah habis dah. So akan datang kita akan gandakan lagi ya. Kena gandakan lagi. Kita gandakan lagi lepas ni. Jadi kalau anda setuju, anda berikan komen anda. Kalau anda nak kita pergi ke mana-mana tempat orang bazar Ramadan anda, anda bagi tahu. Kita datang satu squad ni, anda juga boleh jadi sukarelawan, betul tak? Betul. Just PM saja. Di Lonely Bar HQ. Yes, anda PM, anda nak jadi sukarelawan Lonely Bar Rangers kita. Dan insyaAllah kita boleh bawa juga anda jalan-jalan dengan kita. Dan insyaAllah lepas ni kita akan bagi lebih lagi. Betul. Okey, kita jumpa lagi. Sekarang ni kita baru baru di mana? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, ya. Lepas ni kita plan nak pergi. Lepas ni, waktu
kita akan pergi Kelang pula eh. Kelang. So orang-orang Kelang standby eh. Lagi-lagi dekat Laundry Bar Kelang tu kita akan datang kepada anda. Okey, kita jumpa lagi, selamat buka puasa. Assalamualaikum. Saya Wasri Laswan dan saya Fazli daripada Rangers Team mengucapkan selamat buka puasa kepada anda semua. Bye. Bagi beg ni kan. Terima kasih banyaklah. Dapat beg yang apa free ni. Free ya. Free tak payah-payah. Tapi beg ni kan beg tangan kan. Ha, yelah. Kalau akak pada ni, biasa akak pakai beg memang, ni. Memang tak akak suka lah dapat beg ni. Ramai yang berebut-rebut tadi. Ha. Cuma dapat satu je. Nak lagi ke? Nak lagi kalau ada. Okey, dah kena nanti lah. Ada, nak lagi lah kan. Beg ni tahan lah buat balik kampung. Okey kak, ucapan. Kita dapat ucapan. Ucapan kepada penonton Malaysia. Daripada akak sendiri. Silakan. Banyaklah selamat menyambut puasa dengan menyambut raya. Apa? Okay. Betul puasa, lah. Betul raya lah. Okay, mana duit raya ni tak bagi? Duit raya. Alamak. Okey kak, bye-bye kak. Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Kami daripada Laundry Bar Ranger. See you dalam segmen. Mana ya? Mengucapkan selamat.